dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan. Yesus um seming Judul firman Tuhan pada sore ini adalah jika ada yang berkata. Jika ada yang berkata, kita akan bahas sesuai dengan firman Tuhan, berapa kebenaran firman Tuhan. Jika Jika ada yang berkata, yang pertama, aku kaya. Pertama, jika Aku kaya di sini, kaya duniawi atau kaya rohani Ini akan yaitu di dalam Kita akan baca di dalam Firman Tuhan, kita Injil Lukas pasal 12 Kita akan baca dari ayat 15 sampai ayat yang ke 21 Injil Lukas pasal 12, 12 Lukas pasal 12 15 sampai 21 15 sampai 21 Injil pasal 12 ayat 15 Katanya lagi kepada mereka Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya Hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu L16 kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan katanya ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya L17 ia bertanya dalam hatinya apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku L18 Seperti. lalu katanya lihatlah eh, lalu katanya inilah yang akan aku perbuat aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku ayat 19 Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku Jiwaku ada padamu banyak barang Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah 20 Tetapi firmannya, firman Allah kepadanya Hai engkau orang bodoh Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Dari beberapa ayat yang kita baca ini, Tuhan sangat menuntut. Kalau kita mengatakan aku kaya, 从这段呃章节，那神就作主，那些就那些人就说我是富丰盛的。Kalau segala gaya yang parameternya atau ukurannya yang yang mana？那这个丰富这它的呃程度到几度呢？Kebanyakan orang berani berkata karena dia punya uang dia mengatakan saya kaya。那有有一部分的说，因为他真正是富有，所以他觉得很呃丰 <但 S 1> 富。 Seberapa banyak orang berani mengatakan saya kaya di hadapan Tuhan? Tuhan menuntut kita untuk kaya secara rohani. Artinya kaya di hadapan Tuhan. Jangan seperti uh, Tuhan Yesus mengecam jemaat di Laodikia. Kita baca dalam kitab Wahyu pasal 3. Kita Wahyu pasal yang ketiga ayat tujuh belas sampai delapan belas, Wahyu pasal tiga ayat tujuh belas sampai delapan kita baca dari ayat tujuh belas sampai sembilan belas, Wahyu pasal tiga ayat tujuh belas, karena engkau berkata, "Aku kaya," dan "Aku telah memperkaya diriku," dan "Aku tidak kekurangan apa-apa," dan "Karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat." dan malang, miskin, buta dan telanjang. Ayat 18. Maka aku menasihkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih. Supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan dan lagi minyak untuk meluas matamu supaya engkau dapat melihat ayat 19 Sejujurnya. barang siapa aku kasih ya ku tegur dan ku sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah Tuhan Yesus mengecam jemaat Laodikia Mungkin di antara kita ada seperti jemaat Laodikia. Beran mengatakan aku kaya，他们很勇敢就说我是富足的。tapi kekayaan mereka ada kekayaan duniawi，但是他们的富足是属于世界的。diharapkan Tuhan mereka miskin，在神面前反而他们是贫穷的。mereka malang，他们是无无不足的。bahkan dikatakan di sini buta dan telanjang，甚至在这边有记载下人吃剩落体的。diharapkan Tuhan sesungguhnya beran mereka merarat。 即使在身面前，他们是真正的贫穷。Memang secara jasmani, secara lahiriah,、yeah, dia perpakainya、uh, perlente. 虽然他们的在表面上真正是好像富足的。Ya,、yeah, baik pakaian, makanan menunjukkan kekayaannya. 他们的饮食、衣服就是呃、uh, 表示他们是真正的富足。Tapi tidak ada yang tahu bagian dalamnya. 但是没有人知道它里面是如何。因为，在神面前，神神没有看到外外表的。但是，神看待我们的内心。 所以呢，我们的内心就是在神面前是富足的。神凡事非常门，我们富足的。神真正要求我们在神面前富足的。如果我们很勇敢在神面前就说错了，我是丰盛的。这样的话，我们应该就是来装备那神所要求的。 Kita wahyu pasal 39 ayat 18 ini katakan Tuhan uh, harus memberi sesuatu daripada Tuhan kalau engkau mau menjadi kaya. Nah, di sini katakan uh, memberi daripada ku emas yang dimurnikan dalam api. Ya, dan juga pakaian putih. Uh ada minyak yang melusas matamu. 然后呢，又买眼药擦你的眼睛。itu mencerminkan tentang apa？这表示什么呢？Ada kita mengejar kemurnian firman Tuhan。这样的话，追求神的呃道理，就是很纯正的道理。Kebenarannya。Nya, 就是他的真理。Di dalam perbuatan kita。在我们的行为上。Kita menunjukkan sebagai umat Tuhan。那我们要表示我们是基督徒，神的选民。呃 Di, kita juga kepenuhan Roh Kudus. Nah Ada minyak yang melepas mata kita. Nah, ,有,有,有,有 Ada Roh Kudus yang melepaskan mata rohani kita. Inilah yang Tuhan kendaki. ]这是神所要的. Oleh sebab itu uh, Tuhan juga mengatakan di dalam Injil Matius pasal 6

Nah Tuhan mengatakan semua itu dipikirkan oleh orang-orang dunia. 神就说了, dan di mati pasal enam ayat tiga, Tuhan mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya. 在33节就说了, Maka semua yang kamu butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Jadi, semua ini adalah untukmu apa itu kerajaan Allah? 神的国是什么呢? Kerajaan Allah adalah gereja. Kita jemaat. adalah tubuh Tuhan. Nah tubuh Tuhan adalah gereja. 神的身体就是教会. Di dalam setiap pribadi ada kerajaan Tuhan. Tuhan sudah melunaskan. 神已经, segala hutang kita.

kita mengejar juga kebenarannya. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan adalah kebenaran. Kita berada di dalam gereja sejati. Jangan sampai kita meninggalkan kebenaran yang sudah kita peroleh. Kita sudah mengecap kasih karunia Tuhan. Kami Kasih karunia Tuhan berpar rohanian kita. Nah, itu Kita mau seperti Paulus mengatakan saya tidak memperhatikan yang kelihatan. Saya mengejar yang tidak kelihatan. 我是追求那看不到的. Dunia ini sekarang semakin hari semakin rusak.

那假如我们追求在这个世界上，也不是呃完全错误。Itu yang diberikan oleh Tuhan。因为那是也是世世界神所赏赐。Asal kita barang ini dengan kita juga mengejar kebenaran。是我们活在这个世界上，我们要平等，那我们也是追求真理。 Ada keseimbangan dalam hidup kita. Ada rohani jasmani harus seimbang. Uh, Ada terlalu kita. Mementingkan hal duniawi 也不是那么, Mengabaikan yang rohani kesimbangan nah Tapi hidup kita. mementingkan rohani nah sel suling上. Selama kita. bisa mempertangkannya Itu baik kita. bisa kesimbangan kita. Ada 可以呃保证的。所以，aku kaya di sini adalah kaya di hadapan Tuhan。那就是我在神面前富足，就是在神面前的。bersyukur ya kita sempat ada kebaktian tatap muka sekarang mulai lagi。那感谢神，我们现在就是可以线上的呃，就是现场聚会。di bulan April ini moment yang sangat baik。那这个四月份是美好的聚会。

Kita bisa semau-mau kita. Karena di kalau di dalam gereja itu Banyak yang melihat. Nah banyak orang lupa di rumah Tuhan juga melihat. Banyak di rumah Tuhan juga melihat. Banyak Tuhan juga melihat. Banyak Tuhan juga melihat. kerajaan Tuhan juga melihat. Tuhan mau kita datang beribadah di rumahnya. Jadi, kalau ada kesempatan kita harus ke kesempatan itu. Nah, kita, kita, itu. kita tidak tahu mungkin satu hari gereja karena sudah waktunya gereja kemudian ditutup tidak bisa lagi beribadah gereja saat itu saat itu kita mau merindukan beribadah gereja pun sudah tidak bisa lagi. Nah, Karena kita tahu kita percaya kepada bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Nah, kita percaya Tuhan

kesempurnaan itu. Jangan sampai kita beribadah kepada Tuhan seperti uh, sa, salah satu di jemaat yang dikatakan Tuhan semangatnya suam-suam kuku Nah, nah uh jangan sampai nanti setiap kali kita mau masuk hari sabar kita ngeluh. Nah, Aduh, hari sabat lagi. Ya, karena terjadi satu perubahan kan, kalau Senin sampai Jumat kita beraktivitas, mungkin bekerja dan sebagainya, kita sudah rutin jam biologisnya juga sudah rutin. Tiba-tiba berubah di hari Sabtu. 那因为呢，从礼拜一到礼拜五，我们已经习惯了这样子，呃，活动呢，这样的工作。那礼拜六，那这样子比较不一样的时间。kita merasa bahawa satu ini libur ini kesempatan saya boleh tidur lebih panjang。那因为我们觉得是周末，就是我们的休息时间，那可以就懒懒散散的。beristirahat lebih lama。那睡得更久。bahkan ada yang terpikir ah saya sabar kebaktian ini mesti ikut lagi pams。 那我已经早上呃参加了聚会，那中午还是有成人团去。哇，都，sudah mak biasanya habis makan siang itu, habis makan kenyang itu kan ngantuk。因为一般来讲，我们中午吃中餐的时候呢，之后那觉得很想睡。pas-pas jam satu、就是、ngantuknya datang, pam juga datang。刚刚好呢，一点中午一点呢，吃饱饭呢，很想睡，那。 成人团契又来了。Kalau nggak ikut, nanti tim besuk telpon-telpon saya, wa saya。假如没有参加的话，那些访问团又联络我呢？Yang ikut pans, ikut pans yang mengajari kelas abad, mengajari kelas abad。那些有那,些那,那些参加成人团契的去参加那边，那那些呃，不单就是宗教教育去教课。

kita akan menyesal. Marilah kita mau mengejar kekayaan di harapan Tuhan. Yang kedua, jika aku berkata aku milik juru selamat. Menjadi milik Kristus. Uh di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-27. Galatia pasal 3 ayat yang ke-27. Untuk menjadi milik Kristus, adalah, di sini adalah Dia 7 kita akan baca Galatia pasal. 3 ayat 27. Galatia pasal 3 ayat 27, 3, 27. 3, 37. karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus. telah mengenakan Kristus. Di kita katakan, ketika kita sudah baptisan air, kita sudah menjadi milik Kristus. <tuh>.

Secara sakramen, Tetapi kita kan masih ada proses perjalanan iman kita. Yang dikendaki Tuhan Tuhan hanya hanya dalam perjalanan iman kita. Apakah Tetapi dalam perjalanan iman kita. Apakah kita melakukan kehendak Allah?

Ayat 22 pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan Tuhan bukankah kami bermuat demi namamu Dan mengusir setan demi namamu Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga Ayat 23 pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka Dan berkata aku tidak mengenal kamu menyalari padaku kamu sekalian pembuat kejahatan Ayat ini sering kita baca kita berpikir ini hanya untuk orang-orang yang di luar gereja kita 这章节我们常常读了，那我们认为那些章节是针对那些外面的人。Ini tidak berlaku untukku。这是不是给我讲的？Tapi jangan salah。但是我们不要错误。Ayat tiga dikatakan, ayat dua puluh tiga dikatakan, kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa。那二十三节，假如我们没有去按照神的旨意，Ya, Tuhan katakan, nyala、ah、daripaku。神就说了，你离开我去吧。 Meskipun kita mengatakan Tuhan, saya tidak melakukan banyak pelayanan kepadamu. Saya melakukan pelayanan demi nama Engkau. 不是神为你的名。ada yang mengatakan saya mengusir setan demi nama engkau. 有的人就说了，我奉你的名赶鬼。ada yang mengatakan aku berbuat muzizat demi nama engkau. 奉你的名行许多异能。saya sudah melakukan untuk kau. 我就是已经做了一切为你的名。oh saya ditolak. 那为什么你拒绝我呢？ Jangan sampai lupa kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Nah Berjaga-jaga dan berdoa. <sum> Apa benar kita sudah berdiri teguh di dalam kebenaran Tuhan?

akhirnya mengotori kebenaran yang seutuhnya yang Tuhan kehendaki. Kita tahu bahwa pada akhir zaman banyak penyesatan. Dan ingat penyesatan bukan dari luar. Tapi dari dalam. Ya. Penyesatan itu dari dalam. Karena kita jemaat, karena tidak mempelajari kebenaran. Oh, kata si pemimpin uh, ini harus kamu lakukan. Nah, m -m -m yang penyesat. Eh, eh, uh nah Kita salah mengikuti arahan.

Kalau kita bertahan sampai akhir, Berbahagialah kita 就是那些人是有福乐. kita bertahan bisa mengatakan Dulu kita melakukan sampai Tuhan jadi sampai akhir. sampai akhir. kita meninggalkan kebenaran Tuhan. Tuhan tidak akan menerima kita. Tuhan ]我们. mengatakan, Nyala Engkau yang membuat kejahatan. 那些你们做行恶的. Jadi kita harus meninggalkan semua kejahatan di dunia ini. Nah Seperti di dalam kitab 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2 ayat 19. 2 dua Timotius 2 dua, 2 pas, uh, Timotius pasal 2 Timotius 2 19 Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan metrainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Tuhan mengenal kita semua. Tuhan mengenal kita semua. Kita yang sudah menerima menjadi milik Tuhan, Tuhan mengenal kita. 那我们领受了神，神就认识了我们。tetapi Tuhan mengedaki kita meninggalkan kejahatan。但是神要我们离开一切行恶。sekecil apapun kejahatan itu。无论这么小的那些行恶。kita harus tinggalkan。我们应该离开。ya。saya katakan selama dua tahun masa pandemi ini。在这两年之间的疫情的时刻。 Ini adalah masa masalah pengujian terhadap iman kita. Yeah. Satu pengujian yang luar biasa. ]這個是很了不起的試验. Apakah setelah pandemi Ini lewat, kita. masih bertahan? Atau malah kita. rontok di tengah kita. Dulu kita uh, sangat beriman pada Tuhan Dulu kita sangat uh, semangat Untuk beribadah kepada Tuhan Tapi Tuhan lihat sekarang bagaimana Sekali lagi ingatkan Bukan yang dilihat oleh Tuhan yang dulu Tapi yang sekarang yang sebelumnya sekarang tapi kalau dulu kamu berubah tapi sekarang enggak, Tuhan tidak pandang. Kalau dulu kamu tidak semangat, tapi sekarang semangat, Tuhan pandang sekarang. Kita harus berubah menjadi lebih baik, lebih baik. Ya, terus ya, menjadi sempurna ya, Tuhan. kita harus Sempurna risik artinya kita melakukan kendak Bapa itu selangkah demi selangkah lebih maju Meninggalkan semua yang tidak dikena, diperkenan oleh Tuhan ...离开那些神不喜悦的. Yang ketiga, jika aku mengatakan aku tidak berdosa Jika aku aku Adakah di antara kita berani mengatakan aku tidak berdosa? Kita tahu bahwa kita siap manusia sejak dikandung ibu kita sudah berdosa. Karena di dalam kitab Roma pasal Roma pasal 5 ayat 12 dikatakan Roma pasal 5 ayat 12 Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Karena Adam berbuat dosa, maka semua keturunannya berbuat dosa. Adam犯罪, nah dosa sama dengan maut. Kalau dosa tidak dihapus, kita selamanya berada dalam maut. Orang-orang dunia tidak menerima Yesus sebagai juru selamat. Karena uh mereka Mereka sepertinya hidup di dunia. Tapi sesungguhnya ]上. mereka sedang ngantri masuk ke dalam Maut. Dan yang paling mengerikan adalah Mengalami maut yang kedua kali Adalah kebinasan kekal Oleh sebab itu melalui Rasul Yohanes mengatakan kita harus mengaku dosa kita, kita baca di mati, Tuhan yang sudah mati, mereka di sudah mati, mereka yang Ijang Kita membaca mulai ayat 8 sampai ayat 9. Tipace to 1 ayat 8 sampai 9. Isuti Ijang di. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam di dalam kita. Ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tapi mulai Rasul Yohanes mengatakan bahwa kita harus mengaku dosa kita. Setu Kadang-kadang kita nggak sadar kita berbuat dosa. Yosohana Oleh sebab itu dalam setiap doa kita. Soalnya Kita selalu minta Tuhan ampunilah dosaku.

这四面，这意思说神没有在那、呃、在算那些罪了。那意意思说已经神已经盖住了那些罪。但是我们现在还活着。我们还是有行为。Nah, 那当行为，我们要追求完全的。 Tuhan Yesus selama hidup memberikan contoh yang baik kepada kita. Dia selalu berjaga-jaga dan berdoa. Dia setiap kali sedang memberitakan Injil. Tuhan Yesus pasti perlu berdoa. berdoa. Injil, pasti berdoa. Doa. Karena di sap dong itulah dia bersekutu dengan Tuhan. Jadi, doa Roh Tuhan memenuhinya.

Jangan lagi serupa dunia, tetapi diperbaharui. Nah, Melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Ini Ini penting sekali kita uh, terus menerus ya ber, uh, mendekati diri kita pada Tuhan. Maka kita bisa mengenal kepekaan di dalam diri kita. Kalau kita melakukan satu kesalahan, kita cepat menyadari. Karena kita dipenuhi roh kudus. Ya, ada perasaan, wah oh, ini tidak boleh dilakukan. Ada, pek, ada satu sense di dalam diri kita, Ini 我们会感觉到，那就知道这一个事情不要去做。这不要被说。那这个事情也不要去说话 <A, ada S 2> 说出来。Orang, orang 有有人就他说话没有去思想。一直一直不断的说话。我们很困惑呀，MC 呀，很聪明，说话呀。

因为如果这样的话，我们呃、uh, 说话之前应该去思考。傻啦，东噶。这个是，对不对？orang yang bijaksana itu lebih banyak diam dia。那、nah, 智慧的人他比较多来呃、uh, 比较安静，不要说话。jadi kita kebanyakan suka ngomong ya。呃，我们大部分的人喜欢说话。termasuk saya。 Oh, kalau ngomong tuh gatal mulut saya. Yang kalau sehari kayak di, 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 di mulut saya mungkin sengsara ya daripada sakit perut ya. Uh uh ngomong terus ya. Uh Kadang -kadang saya di rumah ya, ada yang saya ya daripada sakit perut ya. saya ya di rumah, saya ya ada saya sedang ya ya saya 静朗，很吵，那假如小弟来呃看树的时候呢，那这只是娘还有孩子们，一直他们一直讲话，那小弟就说：“你们要不就很吵，很吵。”那相反的，假如这样子话，那他们也说了，你很吵。那我们往往就喜欢说话呢。

]因为我嘴巴. Jadi kita harus senantiasa mengaku dosa di hadapan Tuhan. Nah jangan lagi kita sudah melakukan, uh, sudah mengaku dosa, baru baru mengaku dosa, semula berbuat lagi. Namun jangan tuntut kita sudah melakukan, sudah kita masih hidup

Mari kita baca dalam kitab Yakubus pasal yang kedua. Yakobus 2 ayat 14 sampai 16. 14 Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 16. Yakobus 2 14到16 Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Apakah iman itu menyelamatkan dia? 15. 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, ayat 16. 16节目. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu. Di sini katakan, kalau kita mengatakan kita orang yang beriman. Iman itu seraras dengan kasih. Nah, kita kita mengasihi. Nah, tapi kita melihat saudara uh, seiman kita sengsara. Tapi kita melihat saudara iman kita sengsara. Ya. melihat dia menderita. Melihat dia Melihat dia kekurangan. Melihat Kita masa bodoh. Nah, ja. 돼. kita hanya bisa Kita mengatakan, semoga <-T1> Tuhan berkati. Kita hanya bisa mengatakan, wah, semoga Tuhan berkati.

Lalu bagaimana membuktikan kita beriman? Nah, bagaimana Abraham dikatakan dia bapak orang beriman. Ya, Han是, uh, uh, de, sin, sin, Allah perintahkan keluar dari urus -Kasdim. Ur Kasdim. Pergi ke tanah kanan. Si, Abraham keluar dari urus Kasdim. Nah, ya tidak, tidak tahu arahnya kemana. 也不晓得往哪里去. Yang pasti Tuhan tuntun. Dia Tuhan tuntun Dia jalan nih. Sampai ke kanan. Tuhan perintahkan persembahkan Ishak sebagai korban. 神就命令他,你要, uh, Meskipun dia sudah pada masa tuanya loh. Meskipun dia sudah pada masa tuanya loh.

jadi kita harus selalu berkata, semoga apa yang saya mohon sesuai dengan kehendakmu. Karena kita kalau kita mengatakan kita beriman, memang namanya beriman itu kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita hanya meminta maunya begini. Karena 有信在信心里面，我们要求是会这样子。Saya katakan kal, ah、uh, kalau itu sesuai dengan kepada Tuhan. 那交通那是按照神的旨意的话，pasti kabulkan。一定会成全。Dan iman ni. 我们就很有信心的。Berapa lama engkau menunggu? 不晓得多久。Kita harus tetap bertahan。我们还是坚持到底。Bertahan sampai akhir。这是坚持到底。 Kadang-kadang ya, kita mem, meminta sesuatu kepada Tuhan Karena kita mengatakan saya beriman Kita perlu sabar loh. Sabar menanti ya, Karena waktunya Tuhan bukan waktunya kita Nah, Bapak 3 ayat 11 mengatakan Sekalipun Segala sesuatu indah pada waktunya. tepat di mana kita sangat membutuhkan Tuhan buka jalan. Dan waktunya Tuhan adalah tepat di mana kita sangat membutuhkan Tuhan buka jalan. Nah, nah, sen -tuh. Sen -tuh. Nah, -tuh. Dan saat itu terjadi mujizat Tuhan. Nah, saat itu ada Tuhan,

itu baru disebut benar. Nah, jangto hao. -jang. Dalam 1 Yohanes, pasal yang ketiga, ayat 7. Yehan isu di sanjang, ayat 7. Di Dalam 1 Yohanes, pasal 3, ayat 7. Yehan isu di sanjang, di sijik. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar. Jadi kita beriman, kita harus di dalam kebenaran. Nah, nah, nah ya. Demikianlah, uh, jika aku berkata, aku kaya. Jika aku Kita harus kaya di hadapan Tuhan. Ini Kalau jika kita berkata, aku milik Kristus. Kita harus melakukan semua kehendak Tuhan. Nah, kita Meninggalkan kejahatan Kalau, Jika aku berkata, aku tidak berdosa. Jika aku berkata pernah aku Kita harus selalu mengaku dosa di hadapan Tuhan aku berkata bahwa aku berkata aku berkata aku berkata aku 信心, iman kita harus disertai dengan perbuatan. Ayat terakhir kita baca dalam Yohanes pasal 14. 14章, Yohanes pasal 14 ayat 23 dan 24. 23, 24. Injil Yohanes pasal 23, eh, pasal 14 ayat 23 dan 24. Yohanes Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ayat 24. 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Untuk itulah kita mau mendengarkan firman Tuhan dan menurutinya. Jadi, jika aku berkata, "Aku kaya, kaya di harapan Tuhan," dan Jalur, melakukan segala perintah Tuhan, Demikianlah kita juga mau beriman kepada Tuhan senantiasa. Nah, kita juga Tuhan berusaha pertahankan iman kita sampai akhir. Nah Jangan meninggalkan kasih kita yang semula. Jangan meninggalkan kasih kita yang semula. Jangan meninggalkan kasih kita yang semula. Jangan meninggalkan Jangan meninggalkan kasih kita